Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya akan tunjukkan beberapa kelebihan tentang AppSheet. Yang mana mungkin ramai lagi rakan-rakan yang tidak mengetahui ya. Jadi AppSheet ni kalau kita buka di dalam apa tu Play Store, kita akan jumpa satu AppSheet dan satu perisian seperti inilah. Apakah dia punya kegunaan dia ya? Use and build no code. Dia ada salah satu perisian yang kita boleh bina tanpa menggunakan kod. Dulu kalau kita belajar dulu membuat perisian, kita kena memahami ilmu HTML, bahasa komputer. Sekarang ni tak perlu dah. Dia sudah permudahkan ni. Dan di bawah ini automate workflow. Kita boleh tengok terus dia punya perjalanan dia daripada database. Kita nak olah dia menjadi data apa, irujuk ataupun menjadi macam saya buat sekarang ni, kehadiran. Jadi kita juga boleh collect data macam sekolah-sekolah yang dah lama tapi kita tak dapat hubungi ibu bapa kerana mereka tukar nombor telefon. Jadi kita boleh buat satu Google form untuk kutipan data nombor telefon ibu bapa. Jadi ibu bapa tak akan mengisi di dalam form itu dan akan kita terus dapat di dalam kita punya AppSheet ni lah. Okay, seterusnya scene instantly, kita akan dapat terus data tu masuk ke dalam ya kita punya spreadsheet. Dia boleh terus sinkron dengan program yang kita telah bangunkan ini. Selain itu dia ada juga display maps . Kita boleh pergi ke mana kita nak pergi mengikut alamat yang ada di dalam AppSheet itu. Dan bagi setengah komputer, kalau komputer atau handphone handphone, kalau kita install dia keluar seperti ini. Seperti ini keluar, dia tak keluar seperti yang saya tunjukkan. Jadi di sini ada tiga benda perbezaan di sini . Iaitu yang pertama adalah public apps. Itu public apps ini adalah satu program yang dibuat oleh AppSheet sendiri. Kita buang dulu tengah ni, no fill, dan kita ambil warna merah lah biar terang . Dan kita besarkan dia punya peta ni. Ni public apps ni adalah yang muncul semua ni adalah AppSheet yang telah dibuat oleh syarikat AppSheet sendiri . Kalau yang ini yang tengah ini adalah payah nak ambil ni. Ni my apps ini adalah AppSheet perisian yang kita sendiri dah buat selama ini. Kalau saya tu banyaklah, ada beratus-ratus AppSheet yang sudah saya buat. Dan kalau yang ini yang terakhir ni adalah share apps. Kalau cikgu-cikgu tak pernah buat tapi ada guru yang buat, dia bagi link, maka di sinilah yang di share. Mana yang cikgu tu bagi pada kita, klik kat sini maka akan keluarlah anak-anak dia tu nanti. Okey, salah satu benda yang sekarang kita sedang marak sedang buat ini adalah kad pelajar lah. Kad pelajar yang mana kita nak gunakan untuk scan kehadiran murid ke sekolah. Macam semalam tengok saya punya Facebook. Pagi-pagi suara itu sikit . Tengok saya punya Facebook. Kita menggunakan AppSheet tapi ini kan baru hari pertama, jadi agak slow sikit. Sebenarnya kita boleh, ini dah delete lah sebab ada ternampak satu data. Okey, ini dia . Okey, budak tu datang, budak pra, ustaz tu angkat topi lambat sikit lah. Angkat topi dia, scan, kemudian sanitizer. Ini belum proses kita nak masukkan dia punya QR code lagi. QR code dia tu ada kat jam dia tu, kat tangan dia. Okay, sekarang kita buka perisian dan kita tekan QR code dan hala ke jam dia naik, terus nampak nama dia. Okey, tadi kita stop dulu. Mana tadi? Nampak dia punya nama dia, terus date, time, kelas semua, dan kita masukkan suhu. Dan akhirnya klik bulan ini dan klik save. Itu yang sudah dibuat selama inilah. Jadi kita boleh tengok yang sudah hadir hari ini, iaitu nama satu orang itu. Jadi cepatlah membantu. Jadi satu orang cikgu di sekolah boleh buat apps ini dan share dengan semua guru-guru. Jadi satu sekolah menggunakan apps yang sama. Jadi jom mari belajar AppSheet. Ada dua fasa, fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 adalah fasa untuk menguasai dia punya basic dia, kalau kita katakan macam HTML lah. Dan fasa 2 adalah fasa terakhir, jadi marker untuk menghubungkan antara satu sheet dengan sheet yang lain. Okey, jumpa saya nanti di dalam tutorial AppSheet. Assalamualaikum.